We hebben weer wedstrijd, dus het seizoen is nog lang. Striker, kita salah satu striker, tapi ya perlu waktu. Voor rust al redelijk gevaarlijk werden en in de tweede helft doorgepakt en uiteindelijk maak je er gewoon nog vier en win. Okay, so hello everybody in Indonesia. This is Indonesia team FIFA World Cup qualifier 2026. Sama-sama, satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Soal naturalisasi timnas Indonesia, komentar menohok Mees Hilgers terbukti bukan omong kosong. Para pemain keturunan yang dinaturalisasi timnas Indonesia menghadirkan dampak signifikan terhadap performa skuad Garuda di pentas internasional. Level permainan timnas Indonesia meroket berkat kehadiran deretan pemain keturunan berkualitas Eropa. Kontribusi pemain-pemain naturalisasi terlihat nyata ketika skuad Garuda melumat The Golden Star. Naiknya level permainan timnas Indonesia yang dibantu para pemain naturalisasi ternyata sudah diprediksi salah satu bintang dunia. Sosok yang dimaksud adalah pemain keturunan Indonesia yang tengah bermain untuk FC Twente, Mees Hilgers. Hilgers pernah mengatakan komentar menohok soal kualitas timnas Indonesia dalam sebuah wawancara dengan salah satu media asing. Bek 22 tahun itu menyebut salah satu cara yang paling efektif mengerek performa timnas Indonesia adalah lewat program naturalisasi. Menurut saya kalau ingin menaikkan level timnas Indonesia, perlu pemain naturalisasi, keturunan, kata Hilgers dalam wawancaranya. Hilgers menegaskan tidak meremehkan kualitas pemain lokal Indonesia. Namun, salah satu perbedaan signifikan pemain lokal dengan keturunan adalah soal kualitas kompetisi. Bukan karena Indonesia tidak memiliki pemain bagus, tetapi cara berlatih kami di Eropa begini, dengan metode yang sulit. Jadi kami bisa menaikkan level permainan timnas Indonesia, ujar Hilgers. Komentar Hilgers tersebut pun terbukti bukan omong kosong. Kini timnas Indonesia perlahan menjadi kesebelasan yang disegani untuk level Asia. Kehadiran sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, hingga Tom Haye mampu menghadirkan sejarah bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucap syukur atas performa gemilang timnas Indonesia saat ini. Dia berharap skuad Garuda bisa terus konsisten bermain di level tertinggi. Alhamdulillah kita berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam. Mental dan ketenangan para pemain patut mendapatkan apresiasi, kata Erick. Jawaban Erick Thohir soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong membuat gebrakan-gebrakan tak populer. Kebijakan pelatih asal Korea Selatan ini dinilai mulai membuahkan hasil. Langkah pertama yang terbilang ekstrim adalah memutus satu generasi sepak bola Indonesia. Nama besar macam Andritani Ardiasa hingga Bayu Pradana tak lagi dilibatkan, seperti belum puas merombak wajah timnas Indonesia menjadi lebih segar, ia melakukan cara lain. Naturalisasi pemain keturunan dijadikan cara instan menguatkan fondasi yang telah terbentuk. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai tak ada salahnya dengan makin banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia. Menurutnya, itu merupakan langkah jitu untuk membangun kebesaran tim Garuda di pentas internasional. Asal dilakukan dengan cara yang tepat. Itu kombinasi generasi emas timnas yang muda dan tentu para pemain diaspora yang percaya sepak bola Indonesia bangkit. Jadi boleh enggak? Boleh. Kami kombinasikan kekuatan terbaik kita, ungkapnya. Terkait hal tersebut, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB menanggapi banyaknya pemain asal negeri kincir angin itu yang dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI saat ini. Sekretaris Jenderal KNVB, Gijs De Jong, pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut.
Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Timnas Indonesia tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Gitz De Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Shin Tae-yong terbukti berhasil dan perlahan Timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Munculnya sosok pemain bernama Dinzen Bergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia. Pemain yang digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi ini berhubungan via video call bersama Hamdan Hamedan. Dinzen Bergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Yang paling baru, Dinzen Bergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar apakah Din bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI. Sebab, Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI. Jika merujuk datanya, Dinzen Bergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada 5 September 2001. Artinya, pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun. Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama Togiut, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht. Bersama tim yang disebut paling akhir, ia bermain hingga 2020. Selepas itu, Dinzen Bergen berpindah menuju Westlandia U21, 2020 hingga 2021, kemudian memperkuat Excelsior MU21, 2021 hingga 2022, Tok, 2022 hingga 2023, dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023. Performa impresifnya itulah yang membuat Din dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie musim 2023-2024. Dia pun langsung mendapatkan kesempatan debut singkat meskipun durasinya tak lama. Saat timnya menang 2-0 atas IJ Selmer Vogels pada ajang KNVB Cup, dia mengukir debut selama 3 menit. Pada pertandingan ini, dia baru bermain pada menit ke-90, tepatnya saat tim pelatih menarik keluar Charles Andreas Beriem, sang pencetak gol kedua Sparta Rotterdam pada pertandingan tersebut. Baru pada laga kedua melawan ADO Den Haag, dia mendapatkan kesempatan bermain selama 14 menit. Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Wasit Nasrullah Kabirov mendadak menjadi buah bibir setelah laga Qatar versus Indonesia pada fase grup Piala Asia U23-2024. Berikut profil Nasrullah Kabirov yang memimpin laga Qatar versus Indonesia di Piala Asia U23-2024. Wasit 38 tahun asal Tajikistan itu menjadi sorotan lantaran keputusan-keputusan yang merugikan Timnas Indonesia U23. Menunjuk titik putih di kotak penalti Indonesia, mengganjar Rizky Ridho dengan kartu kuning, memberi kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner, batal memberi kartu merah kepada Saif Elden Hasan, dan tidak memberi pelanggaran setelah Marcelino Ferdinand didorong, adalah deretan kontroversi kepemimpinan Kabirov dalam laga Qatar versus Indonesia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan start yang kurang bagus di Piala Asia U23-2024. Skuad Garuda harus menelan kekalahan di pertandingan pertama. Tergabung dengan grup A, Timnas Indonesia U23 mengawali turnamen elit ini dengan laga yang sulit. Garuda Nusantara harus berhadapan dengan tuan rumah, Qatar. Laga ini, anak asuh Shin Tae-yong harus menelan pil pahit. Karena di laga ini, mereka kalah dengan skor 2-0. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran bisa dipetik. Di pertandingan ini, wasit dan VAR benar-benar menjadi momok bagi Indonesia. Ada beberapa keputusan yang membuat skuad Garuda dirugikan. Keputusan VAR pertama yang merugikan Indonesia adalah insiden penalti di akhir babak pertama.
Awalnya insiden itu tidak dinyatakan penalti, namun VAR meminta wasit untuk Nasrullah Kabirov untuk memeriksa layar dan memberikan penalti kepada Qatar atas insiden itu. Kerugian kedua yang diberikan wasit kepada Indonesia di laga ini adalah kartu merah Ivar Jenner di awal babak kedua. Dalam tayangan ulang, Jenner tidak melakukan kontak dengan pemain Qatar karena ia langsung melompat, namun wasit tetap memberikan kartu kuning kedua. Dalam insiden ini, wasit sama sekali tidak mengecek VAR. Kerugian Indonesia dari VAR adalah kartu merah Ramadan Sananta. Awalnya wasit memberikan kartu kuning pada striker timnas Indonesia itu, namun setelah meriksa tayangan ulang di VAR, wasit memberikan kartu merah, meski memang pelanggaran Sananta ini layak. Mendapatkan kartu merah karena ia terlihat menginjak kaki lawan. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Yang malang melintang di benua Eropa. Mulai dari klubnya Tom Haye, Bologna FC hingga sekarang ke Premier League Norwich City Inggris. Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Yang sekarang di Norwich City Liga Inggris. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022-2023, yang sekarang ke Liga Inggris. Performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Dan hijrah ke Norwich City Liga Inggris. Di musim bersama Bologna, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Lent, benarkah stiker Norwich City, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia? Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun wong_kaku kepada FT_IDN. Secara tidak langsung, FT_IDN membantah kabar tersebut. Kenapa orang-orang nebak itu, pemain keturunan grade A yang dimaksud Hamdan, Sydney Van Hooijdonk? Apa karena nebak dari endorse konyol akun fanpage bola, tulis FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Norwich City tak menyandang status itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Erick Thohir belum bisa membeberkan secara gamblang identitas dari kedua nama tersebut. Seperti rangkaian proses naturalisasi sebelumnya, sosok itu akan diumumkan ke publik saat bertemu secara langsung dengan Erick Thohir di Indonesia. Kalau suratnya masuk ia ada 2, ujar Erick Thohir kepada awak media. 2 nama yang akan menjalani proses naturalisasi ini berposisi sebagai pemain bertahan dan penyerangan. Alhasil, Kelvin Verdonk, 26 tahun, dan Ula Romeni, 23 tahun, santer dikaitkan dilirik oleh PSSI. Kelvin Verdonk kini tercatat memperkuat NEC Nijmegen. Dia adalah pemain yang beroperasi di sektor bek kiri. Tercatat, Kelvin Verdonk tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 2 gol dan 2 assist di Eredivisie 2023-2024. Sementara Ula Romeni berseragam FC Utrecht.
Berposisi sebagai penyerang, Ula Romeni mengemas 1 gol dari 13 pertandingan Eredivisie 2023-2024. Belakangan ini, Ula Romeni harus menepi karena cedera. Kelvin, selama saya belum bisa komen, kalau saya selalu gitu, kecuali sudah salam dan foto, ujar Menteri BUMN itu. Kan nggak mungkin sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional lalu. Tiba-tiba, berbicara, cuma berdasarkan gosip, saya nggak mau, tutur Erick Thohir. Karena belum salaman, belum bisa ngomong, tutup Erick Thohir. Sebelumnya, Kelvin maupun Romeni sudah memberikan sinyal bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berdarah Bali yang belum dilirik Timnas Indonesia ini sukses bantu Timnas Amerika Serikat tumbangkan Inggris. Kala itu Kohler tepatnya bermain untuk Timnas Amerika Serikat U19. Sebagai informasi, Kohler merupakan pemain gelandang bertahan yang lahir di Campbell, California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pesepak bola berusia 18 tahun itu pun besar di Amerika Serikat, termasuk karir sepak bolanya diawali di negeri Paman Sam tersebut. Menariknya, ada darah Indonesia, tepatnya dari Bali yang mengalir di tubuh Kohler. Menurut laporan Transfermarkt, nenek Kohler berasal dari Bali, sementara ayahnya justru berasal dari Jerman. Sehingga, Kohler yang saat ini sudah membela Timnas Amerika Serikat U19, sejatinya masih berpeluang bermain untuk Timnas Indonesia atau Jerman. Menurut regulasi yang tertuang pada Statuta FIFA, Kohler masih bisa membela Timnas Indonesia dengan catatan tidak pernah main di Timnas Amerika Senior. Kohler sejauh ini belum dipanggil ke tim senior Amerika Serikat. Kohler hanya baru dipanggil untuk Timnas Amerika Serikat U-19 saat melawan Maroko U-20 dan Inggris U-19 pada Maret 2024 lalu. Kohler sendiri dimainkan selama 18 menit saat Timnas Amerika Serikat U-19 menang 3-2 atas Inggris U-19. Bermain sebagai gelandang bertahan, Kohler dinilai sebagai sosok pemain keturunan yang menjanjikan. Hanya saja, sejauh ini PSSI maupun pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum memperlihatkan ketertarikan terhadap Kohler. Saat ini, Kohler tengah menimba ilmu di negara ayahnya, yakni di Jerman. Tepatnya Kohler tengah bermain untuk Werder Bremen 2 yang berkompetisi di kasta kelima Liga Jerman.